Hai guys, kembali lagi di channel Kris Nusantara Oke okay guys, uh, akhirnya kita bisa kembali uh, bikin video setelah beberapa hari ini karena ya berhubung banyak kesibukan dan banyak banget pesanan keris dari para dari para subscriber ya. Dan malam ini akhirnya udah bisa kembali bikin video. Jadi Uh, video kali ini aku saya akan mengajak kalian guys uh, untuk mereview ya melihat bareng-bareng lah uh, salah satu keris yang mana keris ini hasil memahari dari salah satu kolektor. Tadi saya uh, berkunjung ke rumahnya beliau dan berhubung ada keris yang luar biasa, garapan kualitasnya luar biasa dan akhirnya ya setelah bernegosiasi bisa bisa saya belilah ya dan itu pun dengan harga yang cukup terjangkau lah ya guys oke okay. kita lihat bersama-sama ini kerisnya keris ini merupakan jenis keris yang mana kalau di Indonesia cukup fenomenal lah ya guys dan sebenarnya banyak banget eh, yang mencari berburu jenis keris yang sejenis ini ya Baiklah kita bersama-sama lihat seperti apa kerisnya ya. Wow. Jadi di sini memang sengaja masih uh, dilengkapi dengan plastik ya. Jadi gunanya ini agar agar bilanya bisa terhindar dari kadar-kadar air bisa ya pasti ada manfaatnya lah ya guys wow luar biasa jadi ini jenis keris naga sosro ya teman-teman kinatanya kinata kamarogan dan jumlah looknya look 11 kualitas kualitas kinatanya juga sangat luar biasa detail dan begitu halus ya pamornya bisa dipastikan ini jenis pamor washwater ya begitu juga dengan Pamornya dan bilanya juga halus dan masih utuh, ya. Terlihat banget di sini. Nah, jadi keunikan tersendiri bagi saya, di bagian naganya ini, eh, mulut naganya ngemut, inten ya. Jadi, ini melambangkan suatu eh, bahwa kita, sebagai manusia, harus bisa mampu eh, berbicara sesuatu yang baik, hal-hal yang positif lah agar kita kedepannya bisa dinilai seseorang sebagai orang yang baik dan berguna untuk sesama. Oke okay guys, uh, di sini sengaja sudah saya siapkan minyak. Ini merupakan salah satu paling sederhana uh, untuk melindungi sebuah keris dari karat ya. Jadi sesakti sebenarnya sesakti apapun keris dan sekuat apapun besi. Jadi musuhnya ya tetaplah karat ya. Karat-karat eh, itu menjadi musuh utama pada keris ya. Jadi buat kalian yang nanti bisa sudah yang sudah memulai mengoleksi keris lah, jangan sampai lah ya untuk lupa meminyaki minimal rutin setiap setiap bulan sekali lah ya. Di sini sengaja saya siapkan Minyak cendana ya, memang banyak para pecinta kris yang menggunakan minyak cendana. Selain apa ya, aromanya juga enak. Wow, luar biasa ini, guys! Jadi, kenapa saya langsung meminyaki bilanya karena dari awal pertama saya dapat ya bilanya memang sudah kering ini menunjukkan bahwa keris ini emang ya bisa dikatakan udah telat lah ya untuk diminyaki jadi menyebabkan bilang apa besinya itu menjadi kering seperti ini jadi kalau dibiarkan begitu lama kemungkinan nanti bilanya malah jadi berkarat memerah seperti itu ya guys luar biasa nambah koleksi lagi nih teman-teman Nah, setelah diminyaki kan udah nampak lebih lembut lagi e, bilanya ya. Ini sudah merata, sebenarnya bilanya sudah merata. Wow. Luar biasa. Dan untuk hampir lupa saya sampaikan di bagian ekornya ini juga masih terlihat utuh lah ya. Bisa dikatakan 80% Kinatanya masih utuh di bagian ekornya. Ini biasa disebut uh, kinata ekor kawat ya teman-teman. Luar biasa ini sangat detail juga di bagian kinata ekornya. Wow naga Sosro. Sekali lagi, uh, sebenarnya ini sudah sangat sering saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwasanya masih banyak uh, follower di Instagram maupun subscriber di YouTube yang menanyakan atau komentar perbedaan antara Kris Naga Sosro dan Naga roja itu di bagian mana ya. Sebenarnya sangat mudah banget untuk membedakan antara kedua jenis keris itu. Memang secara fisik hampir sama persis. Yang membedakan secara dasarnya ya untuk membedakannya hanya di bagian sogokannya sini, sorsorannya. Kalau keris Naga Sosro itu di bagian sorsorannya terdapat kinatah bermotif kijang ya. Sedangkan untuk keris naga, naga raja itu Di bagian sogokannya eh, ada yang bermotif bunga-bungaan Jadi cukup mudah kan ya guys Wow Ya ke depannya tentu keris ini langsung Untuk menambah koleksi ya Langsung saya masukkan ke lemari koleksi-koleksi Chris Nusantara. Oh iya yeah guys, uh, lupa saya sampaikan untuk sandangannya ini terbuat dari gayaman bermodel gayaman solo ya. Uh, untuk kayunya kayu jati gembol Yang mana kayu jati gembol ini kalau secara usia emang udah tua ya jenis kayu seperti ini. Terlihat dari serat besinya dan war, eh, eh kok serat besi serat kayunya dan warna kayunya juga sangat tua dan kering banget sehingga udah nggak ada lah kadar air di bagian kayunya ini dan untuk pendoknya ini terlihat uh, ukirannya sangat detail juga uh, ini dari tembaga ya disempuh perak jadi ya terlihat banget lah begitu mewah dan elegan <usuk>